Malaysia dengan kerjasama eDidik dan Kelab Guru Malaysia mempersembahkan kepada anda segmen khas GEMS, Bongkar dan Siasat. Anda buntu? GEMS terjah sampai dapat. Bongkar dan Siasat. Sedia membantu. Pastikan impian anda direalisasikan. Nantikan kemunculan ejen tempur anda. Hai, Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bersua kembali kita secara langsung dalam channel Ejen Mary untuk bongkar dan siasat. Topik penulisan resensi pada minggu ini. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga daripada kami di GEMS atas kesudian ibu bapa, guru-guru dan murid-murid bagi menjayakan segmen khas Akademi YouTuber Guru Malaysia dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tahniah dan syabas, Ejen Zam ucapkan kepada semua yang mengikuti segmen Bongkar dan Siasat, terjah sampai dapat. Ya? Bermula percuma, selamanya percuma. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan segmen kita pada hari ini, Ejen Zam ingin memperkenalkan ejen-ejen kita yang akan beraksi pada hari ini. Ejen kita yang pertama iaitu Ejen Ermi, ya, selaku control host dari SK Seksha 19, Shah Alam Selangor. Tapi mana ya? Ejen Ermi? Ejen Ermi tengah menyiasat, ya, menyiasat kes yang seterusnya. Ya, kita tunggu Ejen Ermi kembali ke konti. Yeah. Ejen seterusnya, Ejen G. Hai Ejen G. Hai semua. Hai Ejen-Ejen. Hai semua murid-murid. Okey, Ejen G merupakan guru di SK Tengku Mahmud 1, Keluang Johor dan peranannya pada hari ini sebagai pemerhati. Okay, ejen kita yang tidak asing lagi, kecil-kecil cili padi tapi berapi, ya, ketua ejen kita iaitu Ejen Dizah dari SK Raja Muda Musa Teluk Intan. Hai, hai Ejen Dizah. Hai, assalamualaikum semua. Diharapkan semua murid akan akan duduk bersama dengan bongkar dan siasat sampai ke penghujung. Okey. Okay. Cantik. Inilah ejen yang kita nantikan, itu ejen Mary selama kita pada hari ini. Ya, dari SK Bukit Sentosa Rawang, Selangor. Ejen Mary akan bongkar dan siasat bagaimana resesi dijalankan. Ya. Hai ejen Mary. Hai Cikgu Harap. Cuba murid-murid beri tumpuan kerana akan ada kuis berdasarkan ulasan Cikgu. Okay, ejen yang terakhir iaitu saya sendiri, Ejen Zam dari SK Seberang Perak selaku moderator pada hari ini. Okay, baiklah, sebelum kita ingin teruskan kita punya segmen, izinkan Ejen Zam berkongsikan kod yang pertama. Ya, boleh ya rakan-rakan kita kongsikan kod yang pertama. Ya, boleh, boleh. Teruskan. Harap-harap ejen-ejen cilik kat konti tu dah bersedia ya untuk mengingat kod yang disebutkan. Ya, jangan tulis di konti. Ya. Ingat jangan tulis di konti ya. Kod yang pertama iaitu huruf A. Ya, kod yang pertama huruf A. Ya, catat pada buku nota kamu ya. Jangan tulis di ruangan komen. Okey, kita teruskan lagi. Sebelum kita memulakan segmen kita pada hari ini, okey. Ejen Zam suka ingatkan beberapa perkara ya sepanjang kamu mendengar segmen ini. Yang pertama, pastikan ejen-ejen cilik
ya, di ruangan chat, komen-komen yang tulis, komen-komen yang positif sahaja. Ya, kerana ejen-ejen di atas ini akan memantau kalian. Ya, jadi berhati-hati. Ya. Yang kedua, nampaknya ejen Zab, nampaknya ya, ada anak murid cikgu. Nampaknya ada anak murid ejen Zab di sini dari SK Raja Muda Musa juga. Ya, Alisha. Okey, tahniah Alisha Nabila ya. Okey, support cikgunya di sini. Okey, tahniah. Okey, kita teruskan. Mungkin ada ya murid-murid ejen-ejen, mungkin ada murid-murid ataupun ejen-ejen cilik yang baru mengikuti segmen kita hari ini. Ya, jadi ejen Zam ingin bagi ruang sedikit pada mereka untuk klik link Telegram kita supaya mereka boleh mendapatkan banyak info di dalam grup kita. Ya. Mungkin ejen Riza boleh kongsikan link Telegram di ruangan chat supaya murid-murid boleh yang belum lagi join link Telegram group di James, okey, boleh beramai-ramai ya masuk ke situ untuk mendapatkan pelbagai info. Okey, yang ketiga, bagi murid-murid yang masih tidak mempunyai email EDD, kamu boleh bertindak segera dengan mendaftar pada link yang akan dikongsikan. Okey ya, mungkin ejen Diza boleh kongsikan link yang saya sebutkan tadi untuk murid-murid yang belum lagi menyertai supaya mereka boleh sertai pada hari ini ya. Kamu boleh mendapatkan CJ Academy YouTuber dan mengikuti ya segmen ya 10 minggu. Boleh mengikuti segmen yang diadakan anjuran Academy YouTuber ini selama 10 minggu dan kalian akan mendapat sijil eksklusif dari Academy YouTuber. Okey ya. Okey, tak apa, sebentar lagi ya cikgu akan akan kongsikan link Telegram kita sebentar lagi ya. Tunggu, okey, boleh teruskan cikgu. Okey, sabar ya muridan ya. Ejen-ejen cilik sabar ya. Nanti link itu akan dikongsikan dan kamu boleh masuk atau terjah ke dalam link tersebut. Okey, hari ini kod rahsia akan dibagikan secara berperingkat-peringkat. Jadi pastikan kamu sentiasa bersama dalam segmen ini. Ya, kod ini amat penting untuk kamu menebus ya, mendapatkan kredit bagi mendapatkan ataupun menebus hadiah-hadiah yang menarik daripada Academy YouTuber. Yang penting, cikgu ingatkan lagi sekali ni, ejen-ejen cilik jangan tulis kod di ruangan komen ya. Ini adalah rahsia, keterisian maklumat amat berbahaya ya. Jadi pastikan kamu hanya rekod untuk kamu sahaja. Jangan kongsikan di bahagian ruangan komen. Okey, boleh agak-agaknya kita kongsi kod yang kedua. Ya. Tadi kita dah beri kod yang pertama, kita akan kongsikan kod yang kedua ya. Bersedia dia ejen-ejen cilik di konti? Ya, salin di dalam buku nota kamu ya. Kod kita yang kedua iaitu 0. Ya. 0. Ulang lagi 0 atau sifar ya. Jadi catat di buku nota kamu supaya ia tidak akan tertinggal. Dua kod cikgu dah beri hari ini, ejen Zam dah beri hari ini dua kod. Jadi yang terlepas nanti kamu boleh tengok balik video yang ditayangkan pada hari ini. Okey, baiklah murid-murid, cikgu pasti kamu tak sabar-sabarlah nak menanti segmen resesi ini. Untuk tidak melengahkan masa, cikgu menjemput ejen Mary selaku presenter kita pada hari ini dengan bongkar dan siasat. Siasat. Buku Ain Maisara, Perkemahan Khas. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih ejen Zam. Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid serta peminat-peminat Ain Maisara. Apa khabar semua? Okey, sebelum kita mulakan resensi, cikgu perkenalkan dulu diri cikgu. Boleh cikgu share screen tak? Boleh. Okay. Boleh, okey. Okey, sementara tu murid-murid bolehlah lihat ya. Cikgu telah pun sharekan link untuk join grup Telegram Kumpulan Bongkar dan Siasat. Okey, inilah maklumat cikgu, sesi perkenalan dulu. Cikgu adalah cikgu Mariam binti Muhammad dari SK Bukit Sentosa Rawang ya. Rawang. Ejen Mary. Mungkin slide tu dah nampak ke? Murid-murid nampak tak ejen-ejen silik kat konti, nampak tak slide cikgu Mary? Okey, sila jawab. Saya sebentar.
ya sebentar ya. Boleh tunggu ejen-ejen cilik respon. Dah nampak ke tak slide? Okay. Dah nampak ke belum? Okey, dah nampak dah. Ada dah. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak nampak. Okey. Teruskan. Okey, cikgu ialah Cikgu Mariam atau dikenali sebagai ejen Mary dari Hulu Selangor. Cikgu berpengalaman mengajar selama 24 tahun sebagai guru bahasa Melayu dan guru perpustakaan media. Ia bergurau GPM ini artinya guru perpustakaan media. Jadi, kalau murid ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang cikgu, bolehlah join grup belajar ejen GPM. Okey, baik. Hari ini cikgu nak menerangkan macam mana murid-murid hendak menyertai pertandingan resensi hashtag Selangor Membaca. Okey, terdapat hadiah ya, hadiah RM40,000 menanti murid-murid. Bermakna di sini bukan untuk seorang yang murid RM40,000 ini terdapat 14 kategori. Tengok sini, 14 kategori. Jadi murid-murid fokus macam mana hendak menyertai pertandingan resensi ini berdasarkan penerangan cikgu sebentar lagi. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu lebih suka kongsikan maksud resensi. Mungkin ramai murid tak tahu apa itu maksud resensi. Ya, ramai tu ejen. Ejen Mary. Ya. Apa resensi? Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat ya, Kamus Dewan ni banyak, ada edisi satu sampai ke edisi keempat. Maksud resensi ialah pertimbangan atau perbicaraan mengenai buku atau ulasan buku. Okey, bahasa mudahnya kita selalu panggil resensi ini di sekolah ulas buku. Ataupun lebih lagi dikenali sebagai kegiatan mengupas, mengulas, mengkritik, membicarakan, memberi komentar terhadap sesebuah buku. Komentar ini pendapat. Okey, jadi cikgu harap semua murid-murid sudah mengetahui apa itu maksud resensi. Ya, bermakna kita membicarakan buku. Okey. Baiklah, ada juga murid yang pernah masuk ni Cikgu Mary, ada juga murid pernah masuk pertandingan resensi buku Siti Aini Nabiha. Bagus. Hari ni boleh masuk. Jadi boleh join masuk semula dan tengok tengok apa itu yang apa nilah yang Ejen Mary akan terangkan pada hari ini. Okey, teruskan. Sebabnya bila masuk darjah 1 sampai ke sekolah menengah sampai ke tingkatan 5 pun murid diwajibkan untuk menyertai resensi buku bagi sebuah sekolah dalam program membaca, program AINILAM wakil dekat sekolah, daerah dan juga negeri serta kebangsaan. Baiklah, perkara yang pertama yang perlu murid ulas ataupun mengetahui tentang maklumat dalam video untuk menjadi pertandingan tersebut. Perkara pertama ialah mengenai tajuk buku. Okey, murid baca buku. Yang pertama, kita hendaklah mengetahui tajuk buku. Okey, tajuk hari ini yang cikgu nak ulas ialah untuk kita bincang perkemahan khas. Tengok gambar ini, menggerungkan kan? Ada gambar di kulit buku itu tersebut tentang pembunuhan menggunakan senjata tajam. Jadi betul ke kisah ini menyeramkan? Sama-sama kita cuba Ejen Mary, cuba kita tanya ejen-ejen cilik dekat konti tu, pernah tak diorang baca? Sebab saya baca sini No Nazirah. Saya dah pernah baca buku ini. Ada yang pernah baca ya. Kalau dah pernah baca tak apalah, nanti kita soal sama ada diingat atau tidak kan. Ya betul. Kalau dah pernah baca maksudnya boleh lebih senanglah nanti nak menjawab soalan kuis. Selepas perkara pertama mengetahui tajuk buku, kita hendaklah mengenali penulis atau pengarang. Okey, cuba murid-murid tulis siapakah nama sebenar penulis buku ini.
dekat Okey, kita tengok dulu siapa yang ada respon. Boleh menulis ya nama penulis buku ini. Tapi dah ada yang ada kata ada koleksi banyak ni. Ada yang kata koleksi dia banyak tu. Saya ada banyak. Ni. Siti Aini Nabiha. Ada penuh satu rak katanya. Penuh satu rak. Ramai yang mengenalinya ya sebab Ejen kerana ini adalah penulis remaja yang sangat terkenal di tanah air kita. Nombor satu. Okey, nombor satu di Malaysia. Baik. Semua dah kenal kan? Kita teliti lagi. Kita bongkar dan siasat penulis sebenar. Baik, namanya ialah Ain Maisara binti Daliman, lahir pada tahun 1982 di Johor. Okay, kalau lahir pada 1982 bermakna umurnya sudah 39 tahun. Yeah. Okey, di sekolah Mesti Seger, sekolah Sultan Ibrahim Johor. Kemudian beliau Ain Maisara ini menyambungkan pelajaran lagi ke Universiti Darul Iman dalam kategori dalam kos TESOL ya, TESOL. Tak apa, berbahasa Inggeris. Baik, sudah tahu kan? Seterusnya mula terlibat dalam penulisan. Mula terlibat dalam penulisan pada tahun 2006. Sebelum itu, Ain Maisara merupakan seorang pelajar yang suka menulis novel, menulis cerita pendek di dalam berita harian. Baik, buku yang pertama ialah bertajuk Aku Mahu Popular. Seronok baca buku ni. Cikgu harap kalau murid-murid belum baca lagi buku pertama Aku Mahu Popular, sila cari. Boleh dapatkannya. Baik, sehingga tahun 2021 ini, Ain Maisara telah menghasilkan 183 buah buku. Bukan buku cerita saja tahu. Banyak ada buku siri, ada buku berkait dengan fakta dan buku-buku pengetahuan. Jadi, murid-murid boleh membacanya. Cikgu ada juga meneliti, penyelidik tentang buku. Dan salah satu cikgu yang amat berguna untuk murid ialah contohnya fakta tentang Korea Utara. Macam mana undang-undang Korea Utara bila kita hendak pergi membuat lawatan ke negara tersebut. Nah, murid carilah sendiri. Okey, kita teruskan lagi ya. Teruskan, Ejen. Okey. Teruskan. Boleh teruskan. Ain Maisara dengan syarikatnya telah menjelajah setiap tahun sebanyak 1,000 buah sekolah untuk promosi dan banyak tu. Ya, banyak dan juga jemputan pihak sekolah untuk pelancaran program nilam di samping promosi buku-buku dengan harga yang berpatutan. Sekolah cikgu dah 6 tahun berturut-turut telah dijelajah oleh Ain Maisara. Okey, kemudian berjaya tanda tangan ni kontrak dengan Astro Ceria sebanyak 18 buah novel. Okay, seterusnya pernah menjadi juri Reality Nasional Malaysia untuk segmen Adik-Adikku pada tahun 2013 dan Ain Maisara juga dipilih sebagai duta sempena Hari Guru dan Hari Kebangsaan. Begitulah penglibatan penulis novel kita. Sebab itulah beliau sangat terkenal. Hebat ni Ain Maisara ni, Ejen Mary. Ejen Mary. Hebat. Sebab itulah usia yang muda. Sebab itulah cikgu memilih Ain Maisara. Baik, mungkin murid-murid berminat untuk menghubungi Ain Maisara, bolehlah pergi type FB blog Ain, ainmaisara.novelist.htp/blinompe. Okey, blinompe ni untuk murid-murid langgan buku secara e-book. Okey, secara e-book maksudnya seperti cikgu hari ini, minggu ini cikgu telah membaca buku ini melalui alam maya. Tak beli buku sebab sekarang musim pandemik, PKPD, tak boleh pergi kedai buku pun tutup, jadi cikgu pun baca secara rak maya, rak digital. Sebab itulah cikgu tak boleh tunjuk buku hari ini. Tetapi bagi murid yang hendak menyertai resensi buku #selangor baca, mesti ada buku, tunjuk buku di dalam video tersebut.
Okey ya. Okey, kemudian untuk murid terus lagi mengenali Ayam Masyarah, setiap hari Jumaat, 9:30 adalah live video. Maksudnya, pergi FB, tengoklah live video Ayam Masyarah. Okey, Ejen Mary sekejap. Ya, sebelum kita teruskan, boleh tak Ejen Mary slide show kan slide tu? Mungkin ejen-ejen di bawah ni tak nampak lah. Oh, slide show. Okay, mungkin ni lebih jelas dan nampak perkataan hide tu boleh kita hide kan? Turunkan. Okay, macam ni ya? Okay, ini mungkin lagi jelas lah. Lagi jelas. Lagi jelas, okay. Seterusnya, begini setakat ini sahaja mengenai maklumat penulis. Nanti kalau nak mengetahui lebih lanjut, mulailah murid-murid live video bersama pada Jumaat setiap malam 9:30. Okey, perkara yang ketiga yang perlu murid-murid jelaskan untuk menyertai presensi ini ialah penerbit. Okey, penerbit ni biasanya terdapat di muka surat belakang kulit buku. Contoh di sini sebab diterbitkan oleh Blin Digital. Blin Digital. Di bawah ni alamat ni di negeri 9. Baik. Ada juga maklumat mengenai penerbit di muka surat pertama buku cerita atau novel tersebut. Dituliskan, diterbitkan. Okey. Baik. Perkara yang keempat ialah tahun terbit. Ini pun di muka surat yang pertama. Terbitan Blin Digital. Blin Digital di sini ialah bermaksud secara mak alam maya, secara remaya dalam internet. Baik, di sini murid-murid tengok nombor ISBN. Jikalau murid beli buku, baca buku, tak ada tertera nombor ISBN, bermakna buku tersebut tidak diluluskan oleh perpustakaan negara. Kalau murid-murid nak beli buku, tengok bahagian belakang dia tak tulis ISBN. Kalau ada, bermaksud buku tu sangat berkualiti lah. Kalau tak ada, buku tu tak berkualiti lah. Okey, Ejen Mary. Ejen Mary, ada Ejen Shilik bertanya, ada kuis tak? Tentu ada ya, kita masih ada kuis. Ada kuis. Kena tunggu. Sabar. Baik-baik sebab soalan apa yang diperkatakan oleh Ejen Mary. Jadi dengar baik-baik ya, Ejen Shilik. Okey, boleh teruskan. Okey, boleh teruskan. Jadi kalau ada SPN ini maksudnya buku tersebut diperakui oleh Perpustakaan Negara Malaysia dan diluluskan. Okey, perkara yang kelima. Fokus ya. Jumlah muka surat. Muka surat perkhemahan khas ini ialah 51. Ya, sebuah novel 51. Okey, ni cikgu Ejen Maria ada yang bertanya ni. Cikgu Maria, maksud cikgu kalau tak ada ISBN, buku tak bagus ke? Macam mana? Bagus juga tetapi tidak melalui saluran yang betul. Kurang perpustakaan negara. Okey. Itu dia ya. Tadi maklumatnya kalau tak ada ISBN bukan tak bagus tapi tidak diiktiraflah kan. Okey, baik. Jadi untuk dapatkan muka surat yang jumlah bilangan muka surat biasanya tertulis pada muka surat yang terakhir. Tetapi Ejen Diza, ada murid tanya ni. Ada soalan lagi dia. Tanya. Banyak soalan ni. Muhammad Darwish ya. Ejen murid negeri lain boleh ke join resensi buku ni Ejen Mary? Boleh. Negeri lain boleh. Ini seluruh Malaysia. Satu Malaysia. Okey ya, Muhammad Darwish. Semangat ya. Okey, tetapi disebabkan nama hashtag Selangor Membaca artinya penganjur. Negeri ya, Selangor penganjur. Yang menganjurkannya. Okey, baik. Cikgu nak terangkan di sini. Ada juga kalau boleh lihat buku-buku yang tak ada dicatat muka surat. Sebab itulah cikgu kata tadi pentingnya ada nombor ISBN. Kadang-kadang buku itu ditulis tak ada muka surat. Bila dihantar untuk dapatkan ISBN, maka Perpustakaan Negara tidak meluluskannya kerana tidak memenuhi spesifikasi atau syarat-syarat penulisan penerbitan sesebuah buku.
Okey, kita teruskan ya perkara yang kelima. Ada yang tanya. Ada yang tanya juga ni. Adakah soalan ni berkisarkan buku ini? Ya, sudah tentu. Jadi kita dengarlah. Kita dengar dari awal lah. Fokus ya, cilik ejen cilik. Okey. Okey, perkara yang penan ialah sinopsis ataupun ringkasan cerita. Jadi kalau murid nak masuk pertandingan, kita mesti bercerita. Jadi cikgu terangkan sini, murid jangan menulis macam cikgu ni sebab dalam pertandingan tersebut kita kena buat video bercakap. Video, ya. Okey, baik. Nak dengar cerita tak ni? Baik, jadi murid-murid semua ejen-ejen kena tengok macam mana cara ejen Mary bercerita, kerana kalau kamu buat video tentang buku Air Masyarakat ni, beginilah caranya untuk kamu buat video tersebut ya. Ejen Liza, ejen Mary, ejen Liza. Ini bukan setakat ejen cilik je yang nak join ni. Ejen S nak join lah. Ejen S kenal ke? Ejen Syarifah. Nak join juga. Kita boleh mana tengok ejen S tu apa ni buat video resensi tu, boleh menang tu ejen S tu. Ya, teruskan cikgu. Harap di antara yang mendengar hari ini yang mendapat penerangan cikgu menjadi juara pertandingan. Ya, amin. Ya, betul. Amin. Okey, baik. Kita teruskan ya. Macam mana ringkasan cerita ini menarik cikgu untuk membuat sinopsis hari ini, menerangkan resensi, mengulas. Yang pertama cikgu tengok kulit tadi dia kan, kulit buku itu ialah satu gambar pembunuhan kemungkinan, tapi betulkah berlaku pembunuhan? Kita sama-sama teroka, kita sama-sama bongkar dan siasat. Okey, yang pertama, ini buku ini mengisahkan remaja yang berumur 17 tahun ya, 17 tahun akan menghadapi peperiksaan SPM telah dipilih oleh pengetua dan guru-guru mewakili sekolah mereka untuk pergi ke perkhemahan kelas ya. Namanya ialah perkhemahan kelas yang terletak di Taman Botanikal Lijau ya. Bukan hijau, Lijau. Cikgu dah baca banyak kali ya, tulisannya terletak Lijau. Mungkin ya, betul Taman Botanikal Lijau. Jadi tiga orang remaja ini bernama Afiq, Zek dan Ramli. Pada mulanya bila terpilih hanya mereka tiga orang saja telah merasa begitu teruja, telah berasa begitu seronok kerana mewakili sekolah. Lebih-lebih lagi hanya mereka bertiga saja, sahabat karib. Okay, Ejen Mary, boleh jelaskan semula tiga orang pelajar tu yang menyertai perkhemahan khas? Nama pelajar tersebut? Okey, pelajar itu nama Afiq, Zek dan Ramli. Remaja berumur 17 tahun yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Okey. Baik. Boleh teruskan ya? Boleh. Apabila mereka dihantar oleh guru pengiring ke Taman Botanikal Hijau, Lijau iaitu perkhemahan khas, mereka melihat para peserta lain masing-masing juga mewakili sekolah. Taufik Afiq ni telah dapat mengesan sesuatu. Sesuatu yang mendebarkan hatinya, kerana bila melihat perwatakan peserta lain, hatinya tertanya-tanya. Adakah perkhemahan ini khas sesuai untuk mereka? Adakah perkhemahan khas ini ada sesuatu peristiwa di sebaliknya hingga menyebabkan mereka bertiga terpilih? Kerana daripada penelitian peserta-peserta sekolah lain, mereka mempunyai perwatakan yang seolah-olah menghadapi masalah disiplin, iaitu murid-murid yang bermasalah, bukannya murid-murid yang cemerlang. Okay. Biasa di sini murid-murid, kalau murid-murid cemerlang, kita boleh lihat luaran fizikal, berpakaian kemas, okay, bertutur bahasa yang baik-baik dan juga mempunyai perwatakan yang menyenangkan hati. Tapi Afiq lihat peserta yang datang itu seakan-akan seolah mereka menghadapi masalah disiplin. Mungkin mereka memakai pakaian yang tidak kemas, rambut yang panjang dan sebagainya. Jadi kita boleh melihat perwatakan luaran ya seseorang. Baik,
dalam keadaan berdebar-debar dan tertanya itu, akhirnya Afiq, Zaid dan Ramli ditugaskan untuk membina kemah sendiri untuk mereka tidur dan berehat. Okey, semasa membina kemah itu ada peraturannya. Mereka mesti bekerjasama menyiapkan kemah yang diberi sebelum waktu malam, dan yang kedua, selagi kemah peserta lain belum siap, mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam kemah tersebut walaupun kemah mereka sudah siap. Itulah peraturan dan disiplin yang mesti mereka ikuti selain bekerjasama. Kerana jika mereka ya saya. Ini ada juga ejen cilik ni, Mizah Zafira. Masa saya baca buku ni takut juga. Ada perasaan takut ya baca buku ni? Mirza. Ejen Jim belum baca lagi, tapi bila dengar ejen Mary apa ni buat sinopsis cerita ni dah rasa berdebar-debar ni, takut ni apa nak berlaku seterusnya. Jadi bermaksud di sini, itulah sebabnya Ain Masyarah, penulis ini, jadi terkenal. Dia pandai, dia pandai mencipta novel supaya kita lebih ingin mengetahui lebih lain. Okey, baik. Lagipun semasa berkemahan, perkemahan khas ini, para peserta ditemani pegawai-pegawai, petugas-petugas khas yang tidak pernah senyum, yang garang, yang memakai baju berwarna hitam, semua hitam, dan lebih menakutkan lagi. Baik, okey, apabila malam menjelma, mereka tidak dibenarkan berada di tempat bercahaya, tidak ada lampu. Okay, mereka dibawa kepada satu tempat lapang dalam keadaan suasana gelap gelita. Baik, semasa mereka dikumpulkan di tempat yang gelap gelita itu pun masing-masing tidak diberikan arahan. Mereka tertanya-tanya sehinggalah waktu makan malam dihidangkan. Kemudian ringkasnya, apabila semasa makanan dihidangkan, ada murid-murid lain, para peserta lain berbincang, bercakap, menjerit, berbual-bual. Namun Afiq ini mungkin seorang murid yang baik, tidak bersembang, tidak bercerita. Hanya duduk diam saja memerhatikan. Jadi kelakuan Afiq ini telah menarik perhatian kedua perkemahan yang berpakaian putih pula. Asyik memerhati dan merenung Afiq. Afiq merasa tak senang. Okey, baik. Selepas mereka makan malam, tiba-tiba Afiq rasa mengantuk, tertidur. Okey, baik. Pada waktu itu, mereka berada di tanah lapang. Tetapi apabila di tengah malam Afiq terjaga dari tidur, dia dapati dirinya berada di dalam kemah. Jadi ini sesuatu yang jadi tanda tanya Afiq. Kenapa dia, Zaid dan Ramli berada di dalam kemah sedangkan semasa makan malam tadi mereka berada di tengah lapang dalam gelap gelita? Tertanya-tanya kan? Tertanya-tanya ni, ejen Jin tetap ditanya juga ni. Okay, teruskan ejen Mary. Okey, kemudian tiba-tiba terdengar suara juritan. Bila mendengar juritan, Zaid dan Ramli telah membuka pintu kemah. Tiba-tiba dua orang rakan ini telah diserang oleh makhluk yang berdarah. Tangannya pun berdarah dan Afiq kenali itu ialah sebagai Pontianak. Namun Afiq terkeluar, Afiq terselamat. Akhirnya Afiq pingsan. Apabila Afiq bangun dari pingsan, tersedar esok paginya, tiba-tiba dia berada di hadapan ketua petugas khas yang berpakaian serba putih. Kata-kata ketua petugas khas tersebut, dia kata, kamu patut bersyukur kerana kamu telah diberi peluang kedua untuk meneruskan dan membina kejayaan hidup kamu. Jadi kalau kamu tidak diberi peluang kedua, maka kamu akan mendapat musibah seperti rakan kamu. Baiklah, di sini cikgu nak bertanya, apakah yang terjadi sebenarnya kepada rakan Zaid dan Ramli? Boleh ejen tolong bantu? Boleh-boleh cuba tulis dekat ruangan komen tu, apakah yang berlaku sebenarnya. Tapi ejen Mary, daripada komen ejen-ejen cilik ni,
Ya, baru ya. Dengar Ejen Mary bercerita. Udah nampak seram. Hai Ejen, Ermi, Ejen, Ermi. Ermi, Ejen, Ermi sudah kembali. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ejen, Ermi. Saya ada ni, menyiasat satu perkara. Menyiasat putih anak ke? Menyiasat putih anak? Cerita seram. Ejen Ermi hari ni nampak lain lah. Ya, ya, tengok. Pakai topeng ke pakai apa tu? Rahsia. Rahsia. Nampak cantik dan cantik. Okey, sudah ada jawapan dah. Ada. Dah ada jawapan. Dah ada jawapan ke? Apa dia yang bagi tahu ni ya? Mereka telah dibunuh oleh Pontianak tersebut. Dibunuh oleh Kak Ponti. Nak jadi Mazita. Okey, baik, saya pun nak bagi penerangan. Sebenarnya Pontianak itu tidak wujud yang sebetulnya dalam makhluk Pontianak, tetapi Pontianak ni wujud setelah menjadi penyamaran ejen-ejen ataupun petugas-petugas kah berpakaian serba hitam. Petugas-petugas kah ini? Yang penting ejen Mary, petugas yang berpakaian hitam itu bukan ejen G. Ejen G tak menyamar serba Pontianak. Bukan. Bermana di sini, murid-murid yang masih bermasalah, yang tidak mendengar arahan semasa waktu makan malam, bersembang, berjerit, bercerita, tidak mendengar arahan, maksudnya mereka belum insaf tentang masalah disiplin mereka. Jadi mereka telah ditimpa musibah dengan ditangkap oleh petugas kah penyamaran sebagai Pontianak. Manakala Afiq ini ialah murid yang baik, ya, diam saja, akhirnya dia diselamatkan dan bermaksud di sini diberi peluang untuk mencapai kejayaan dalam SPM. Seronok kan cerita ni? Seronok. Okey, kita teruskan. Ejen Mary, ada yang tanya ni, Pontianak wujud ke? Pada kalau ikut kepercayaan misteri dan mistik, ialah satu golongan makhluk halus yang tidak nampak. Jadi kalau tidak nampak itu kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Hanya insan yang istimewa saja yang boleh nampak makhluk-makhluk ciptaan Allah yang halus ini. Baik, ya, kita teruskan ya. Kita jimatkan masa. Ada juga nilai muni di sini yang boleh dipetik seronok, iaitu tiga sahabat seronok menyertai pertandingan, menyertai perkemahan. Ada unsur kerjasama iaitu semasa membina kemah, berdisiplin, taat dan hormat. Di sini ya, kita kena taat kepada ketua, kita kena hormat kepada guru supaya kita hidup lebih berjaya. Kemudian insaf, okey. Afiq telah insaf apabila melihat rakan-rakannya disimpan musibah dan berazam untuk menjadi seorang murid yang baik, yang cemerlang. Okey, seterusnya nilai dan pengajaran. Dalam kita berbuat baik kepada berbuat baik kepada ibu bapa, mematuhi disiplin sekolah kerana kita sebagai seorang pelajar. Kemudian kita perlu bekerjasama untuk berjaya dalam sesuatu perkara. Kita hendaklah mesti memilih rakan yang baik, yang tidak bermasalah. Di sini pentingnya, kalau kita silap memilih rakan, kita akan terikut. Kita akan terikut sikap negatif sehingga kita dipulaukan. Betul. Ataupun gini tau Ejen Mary, mesti memilih rakan yang baik dan tidak bermasalah. Okey, ataupun kita sebagai pribadi yang baik, kita boleh mengubah rakan kita yang tadi yang punya sikap negatif, kita boleh mempengaruhi dia untuk berubah menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Ejen Mary, Ejen G, break apa ni, ejen cilik kita ni tak habis lagi membincangkan soal Pontianak tadi. Ejen G takut malam ni dia tak boleh tidur ni. Bincang pasal Pontianak. Okey, bacalah buku tersebut nanti. Baik, tapi kan? Sebenarnya akhirnya bukan Pontianak kan? Bukan. Cikgu nak tekankan di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa dan juga sebagai seorang ahli keluarga ataupun sebagai seorang rakan. Apabila kita mengetahui murid rakan-rakan kita mempunyai kelemahan dan kekurangan, kita jangan memulaukan mereka. Kita bimbing mereka. Kita beri peluang mereka untuk terus berjaya. Ya, betul. Okey. Maksudnya ejen Maria, maksudnya dalam lisensi, dalam video tu, perlukah kita menyebut keseluruhan nilai itu?
Sekurang-kurangnya kita masukkan 3 nilai dan juga 3 pengajaran. Okey. Akhir sekali, kita kena juga masukkan pendapat kita sebagai kita pembaca. Contoh ni pendapat cikgu sebagai pembaca, pendapat Encik Mary. Buku ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan remaja kerana ada nilai moral dan pengajaran yang tinggi untuk kita contohi. Kemudian, bahasa yang digunakan, bahasa yang ditulis oleh Aiman Sarah ialah bahasa yang mudah dipahami. Tidak terlalu tinggi, tidak bombastik, maksudnya mudah dan faham. Itulah pendapatnya, pendapat kita sebagai pembaca mesti dinyatakan. Okey, rasanya itu saja. Saya ada dengar bunyi jet pejuang tadi. Boleh kita berhenti rehat sekejap ke atau nak teruskan? Sebab cikgu dah habis mengulas tentang resensi buku tadi. Kita berhenti rehat sebentar. Kita berhenti sekejap lah. Kita rehat sebentarnya. Dan lain jangan, ejen cilik jangan lari. Kita lihat. Ada kuis. Ada kuis. Dan ada kuis. Okey, baik-baik. Boleh teruskan. Masih lagi ada tu nampaknya ejen ni, Mary. Masih lagi tak sabar nampak. Tapi masih lagi yang bercakap tentang Kak Ponti. Ya, jangan ada. Masih lagi kita fokuskan. Okey, kita fokus kepada semua. Okey, macam mana kita fokus kepada macam mana nak menyertai pertandingan resensi buku hashtag Selangor Membaca. Okey, yang pertama tadi rakam video. Murid-murid ambillah menggunakan telefon atau kamera video buat ulasan buku seperti cikgu tadi. Maksudnya murid bercakap. Fokus pada video. Kemudian muat naik ke media sosial. Okey, jadi kalau murid ada Instagram, dan juga ada Facebook, boleh publish dan share kepada orang luar. Dan yang ketiga, jangan lupa di bawah video dan juga di dalam video kena ada tanda pagar Selangor Membaca. Kalau tak ada tanda pagar Selangor Membaca, automatik tidak dikira. Yang keempat, daftar penyertaan secara online. Okay. Cara daftar ini cikgu akan beri maklumat sebentar lagi. Okay. Ada 4 langkah. Seterusnya, syarat-syarat pertandingan. Cikgu cepat dia. Serbitas lalu ada 14 kategori. Cikgu, boleh murid-murid boleh masuk, boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dalam semua buku yang murid-murid gunakan. Pastikan mesti tunjuk buku yang murid-murid resensi. Ulas. Yeah. Tak ada tunjuk buku, tak? Tak boleh. Cikgu cepat kan, nanti murid nak main game pula ya. Oh ya, okay. Nak main game. Okey, tarikh tutup 31 Julai. Ha, 2 minggu dari sekarang. Ya, yeah, okay. Tak lama lagi tu. Okey, baik. Ini syarat-syaratnya murid boleh baca. Tak perlu baca kat sini. Nanti dalam grup belajar bersama Agent Jens akan diberi maklumat. Okey. Macam mana? Okey, di sini nak mendaftar. Tadi cikgu kata mendaftar, murid masuk kepada Google, FB, tekan pada FB, hashtag Selangor Membaca, tanda pagar Selangor Membaca. Kemudian apabila jumpa iklan ni, resesen buku ni, kemudian murid-murid lihat maklumat lanjut yang berwarna biru. Klik di sini. Klik maklumat lanjut tentang pertandingan resensi buku HTP, okey, VIT. Macam inilah klik yang warna biru. Biru ya. Isikan borang. Dalam tak ada borang. Cikgu dah tengok. Cikgu lihat borang itu salah satunya ialah masukkan link video yang murid-murid share kepada orang luar dalam FB dan Instagram. Masukkan link video itu. Okey, jadi pihak pengurus pertandingan ini akan menonton dan membuat pilihan lah sama ada video murid-murid tersebut layak untuk dimenangi. Okey, itu saja. Okey, apa kata kita share kod lah. Kod yang ketiga. Kod kita yang ketiga ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Agent Chili. Kod kita yang ketiga itu 6. Ya, nombor 6.
6. Jadi jangan catat di ruangan komen, tapi kamu catat di dalam buku nota kamu. Okey, kita boleh teruskan kot dengan game ya. Mungkin boleh okay. Okey. Wow. Ya, jadi cikgu ingatkan lagi sekali, game ini dia main terjah ya. Game ni limit untuk 50 orang sahaja. Jadi kamu kena cepat-cepat terjah ya, Ejen Cilik, untuk menyertai cepat-cepat. Ya. Okay, jadi mungkin saya akan kongsikan ni. Ya. Ya, dan satu lagi ingat ya, yang hendak menyertai game ini haruslah ahli dalam grup mana? Grup D-Jam. Telegram D-Jam. Yes. Jadi siapa yang belum lagi menyertai grup Telegram D-Jam, jadi bolehlah ya, bolehlah join sekarang. Kalau tidak nanti kamu tidak dapat menebus hadiah yang kamu menangi. Ya, betul. Join. Kena join sekarang. Okey, tadi cikgu dah pun share ya, dah share link Telegram. Kalau tak pun kita nak share lagi sekali lah. AJ Ermi, share lagi sekali Cepat-cepat masuk, cepat-cepat join sebelum quiz bermula. Sebentar lagi akan quiz bermula. Apabila quiz bermula, semua orang cepat klik ya, sebab terhad saja. Siapa cepat, dia dapat. Dia dapat. Okey. Okay. AJ Ermi dah boleh share dah link apa ni? Link untuk quiz. Okay. Boleh ya. Boleh share di ruangan komen supaya murid boleh masuk ya, terjah ya. Limit 50 orang sahaja. Kita share dulu link quiz sebelum kita naikkan quiz ya. Bersedia sampai dapat. Terjah. Bersedia ya. Nanti sebentar lagi. Okay. Dah ada tu. Dah nampak tu. Terjah. Okey, dah ada. Terjah sampai dapat. Klik. Terjah ya, sampai 50 baru kita mula bermain game. Ya. Cepat masuk. Ini. Okey. Di sini cikgu nak maklumkan ya, para pemenang akan mendapat hadiah novel daripada sumbangan Ain Mas Sarah sendiri. Ya, best. Daripada Ain Mas Sarah sendiri. Okey, pastikan isi boran atau maklumat yang betul untuk penghantaran hadiah tersebut. Okey, dah ada pemenang ke belum? Dah cukup ke? Belum lagi. Cepat, yang lain terjah. Kita masih waiting lagi ya. Kita masih menunggu. Okey, menunggu. Ejen dah 50 ke Ejen Liza ya. Boleh okay, mungkin. Okey, dah boleh. Okey. Satu, dua. Ejen lain ada dengar tak muzik dia? Tak dengar? Dia dengar tak muzik dia? Okey, tak. Ejen Ermi tak naikkan lagi ya? Okey, naikkan. Okey. Tak dengar muzik. Muzik dengar tak? Tak dengar lagi. Okey, dengar. Ya, saya mula start sekarang ya. Okey, 50 orang. 1, 2, 3, mula. Jawab dengan teliti. Boleh mula menjawab. Baca soalan. Pemenang hanya dikira nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Okey. Wah, bersengit tu nampaknya, sengit tu. Sengit tu. Wow. Nampak kat selekor tu. Wow, nampaknya Adham dan Mirza Farhan. Mirza. Adham. Siapa yang laju tu? Adham. Wah, bagus. Mirza. Cepat. Laju. Bagusnya. Kejar. Wow. Sudah dikejar. Dari belakang. Wow. Cuba memintas. Nampaknya hampir terbakar. Terbakar sudah. Wow, sudah pemenang. Okey. Belum lagi. Masih ya. Masih berjalan lagi. Lagi. Dah ada pemenang ya ke? Nanti kita belum lagi stop ya. Kita masih memberi peluang kepada yang lain-lain untuk terus menjawab. Ya, betul. Terus menjawab. Biarkan mereka berkumpul di garisan penamat tu ya. Dah berkumpul di situ. Yang di lain-lain masih kejar-mengejar tu.
Ya. Okey, teruskan. Siapa nak menang, teruskan. Sebab itu cikgu tak boleh fokus. Fokus. Biar tengok siapa cepat jawab dan kebatasan masa tu. Masa dan jawapan yang tepat. Okey, nampak dah jam tu. Mungkin kita boleh stopkan game tu. Ya. Dah ada pemenangnya tu. Dah ada nampaknya. Okey, nombor satu, nombor dua dan nombor tiga. Kita tengok. Tanya-tanya pada Miza Zafira. Okey ya, pemenang yang pertama Miza Zafira. Okey, yang kedua Alia Yaya. Tanya. Yang ketiga Syarifah Samia. Okey, semua ejen perempuan nampaknya pada hari ini. Okey, baiklah. Ejen Zam dan juga ejen-ejen lain, Aimai Sarah telah juga berbesar hati untuk memberi hadiah dua lagi hadiah sagu hati, iaitu menjemput murid naik ke konti. Tunggu dulu. Okey, yeah. Kepada pemenang ini, Mirza Zafira dan yang kedua siapa? Alia. Alia Yahya. Dan yang ketiga siapa tadi? Alia Syarifah Samia. Okey, ketiga-tiga pemenang ini haruslah bagaimana nak menebus hadiah ni? Mesti berada dalam grup macam cikgu cakap tadi kan, grup di Jam, dan kemudian bolehlah kamu menghubungi ejen Zah untuk mendapatkan hadiah untuk menebus hadiah ya. Okey, cikgu akan hubungi sebentar lagi ya. Kita akan berbicara tentang hadiah di dalam grup nanti sebentar lagi. Okey, kita boleh teruskan dengan segmen yang seterusnya. Naik konti. Okay. Naik konti. Jadi saya cepat. Yang ni pun kena cepat juga. Murid-murid yang terlepas tadi game hanya ada dua peluang lagi untuk mendapatkan buku Aimai Sarah. Okey, jadi kamu klik cepat-cepat link StreamYard yang akan dikongsikan oleh ejen Ernie sebentar lagi. Cepat untuk naik ke konti untuk rebut lagi dua lagi hadiah. Ya, betul-betul. Ya. Kamu akan menjawab soalan secara spontan daripada ejen Mary. Okey, cepat. Dah ada. Cepat. Link telah dikongsikan. Jadi cepat murid-murid rebut peluang. Dah ada. Hebat. Penuh. Jangan runtuh pentas kan. Pantas. Mereka menerjah masuk dulu ya. Tapi kita berilah peluang kepada yang belum dapat hadiah ya. Yang seperti Miriza ni dapat tadi dah ya. Miza dah dapat tadi. Jadi Miza kita bagi peluang kepada yang belum dapat lah. Kita nak naikkan siapa? Kita dah ada ni ramai ni, kita nak naikkan siapa ni? Ejen ni pilih siapa-siapa. Jadi ejen yang perlu menjawab soalan ejen Mary hari ni. Kita dah ada dah. Darwish Atari. Tak ada gambarnya. Okey, baik. Darwish. Okey, dengar soalan baik-baik. Berapakah harga buku perkhemahan khas? Nanti kejap. Mari kita kenalkan diri dulu. Darwish, perkenalkan diri dari sekolah mana ya? Buka mikrofon. Hello Darwish. Okay, Darwish. Oh Darwish nampaknya dia terkeras di situ. Okey, kita persilakan adik Izzatul Adawiyah. Hai. Perkenalkan diri. Saya Izzatul Adawiyah binti Yudizam dari SK Malawa, Kota Kinabalu, Sabah. Wow, jauh. Okey, boleh dengar soalan cikgu ya. Berapakah harga buku perkhemahan khas? Hilang. Allah. Ada masalah lain. Jauh. Terkeluar. Assalamualaikum. Perkenalkan diri. Saya Muhammad Darwish Atari dari SK LKTP Calok Barat, Setiu, Terengganu. Okey, tanya. Baiklah, soalan dia.
Dampis handsome lah. Soalannya, berapakah harga buku perkhemahan khas? Berapa ringgitkah harga buku perkhemahan khas? Sila jawab. Satu. Dua. Berapa ringgit? Cepat! Ada kawan lagi di bawah menunggu ni. Kawan-kawan ada lagi lama menunggu. Empat. Empat. Lima. Lima. Minta maaf ya Darwin. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Okey, kita ada orang lain. Okey. Terima kasih kerana mencuba. Okey, sini. Okey, Durga. Perkenalkan diri Durga. Hai Durga. Okey, perkenalkan diri. Selamat sejahtera cikgu. Tutup muka pula. Tak payah tutup dia, muka. Dia tutup kamera. Saya Durga Dasmi Shanibu dari Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban. Saya tahun 5. Okey, baik. Berapakah harga buku perkhemahan khas? Berapakah harga buku perkhemahan khas? Harga buku. Ada dengar tak? Berapa ringgit Durga? Berapa ringgit harga buku tu? Jangan beritahu. Rahsia. Satu. Dua. Berapakah harga buku itu? Tiga. Dapat Durga? Empat. Lima. Lima. Alah. Okey. Okey, kita naikkan yang lain. Okey, terima kasih banyak Durga. Okey, macam biasa tengok aja ni. Waalaikumsalam. Comel. Macam biasa tengok aja kan adik ni. Apa dah kita buat dah? Apa dah kena diri? Saya binti Muhammad Fadli dari Cerita Ananda Bukit Kata Melaka. Tahun berapa harga buku perkhemahan khas? Berapakah harga buku perkhemahan khas? Saya sudah beritahu awak-awak tadi. Ya, tadi dah beritahu. RM50. Maaf jawapannya kurang tepat. Terima kasih mencuba. Terima kasih. Buku ni murah aja kan harganya mampu. Ya, belas-belas ringgit saja. Waalaikumsalam Siti Aimi. Okey, perkenalkan diri. Saya Siti Aim Nabiha dari SK Pengkalan Jaya Tasik Luku Pulau Pinang. Okey, berapakah harga buku perkhemahan khas? Berapakah harga perkhemahan khas? RM10. Betul ke? Kurang tepat. Pembayangnya hanya berbelas-belas ringgit sahaja. Jangan pecah rahsia. Okey, terima kasih. Bagi peluang lagi. Okey. Peluang. Okey. Ini anak perempuan Bala Krishan. Selamat datang Yagini, ejen cili kita. Okey, perkenalkan diri. Nama saya Yagini, anak perempuan Bala Krishan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Krishan Masjidis Sighting Perak. Saya tahun 5. Okey, Yagini. Berapakah harga buku perkhemahan khas? RM10. Salah, kurang tepat. Maaf. Okey. Susahnya soalan cikgu. Membayangnya. Tak susah. Cuma mereka. Fizana. Berapakah harga buku perkhemahan khas? RM15. RM15. Betul. Okey, tahniah ya Fazana. Betul tak? Fazana. Cikgu rasa kurang tepat. Harganya hanya. Bawah pada RM12. Bawah pada RM15, atas pada RM10. Okey, antara 10 hingga 15. Sepuluhnya sebut kan? Bukan. Berapa Fizana? Ulang balik. 12. Berapa Fizana? RM12.
Okey, Tania. 12. Tania. Yeay, saya juga Tania. Okey, terima kasih. Tania ya, Fizana Indias. Okey. Kita soalan yang kedua, ada masalah kita je. Ni, sebab ada nama Fizana ni dah masuk grup Telegram di James ke? Tanya, tanya. Fizana dah masuk. Dah masuk. Dah, okay, dah masuk. Okey. Itu hadiah di sana ya. Jumpa lagi di sana. Ada ada okay. Masalah kita? Ada. Okay, Buka mikrofon. Nama saya Aisyah Nusara binti Nur Kamarudin dari Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud Satu Peluang. Dah jam 4. Okey, baik. Aisyah, berapakah umur Aimel Sarah? Berapakah umur Aimel Sarah? Cikgu ada tulis. Okey, sama-sama. Mak saya kirim salam. Cikgu Sam je ke? Peminat mak dia. Okey, bye. Oh, kenal. Okey, nampaknya sebelum kita mengakhiri hari ini, cikgu harapkan semua murid subscribe channel cikgu dan juga ejen-ejen lain. Subscribe channel cikgu Mariam, channel cikgu Zam, channel cikgu G dan juga channel cikgu ejen Mary serta ejen Diza. Semua dah ada. Tolong subscribe. Ejen Mary, sebelum tu ya. Sebelum tu kita nak kena kongsi kod lagi. Kita baru kongsi 3 kod. Kita nak kongsi kod yang keempat. Jadi murid yang ejen cilik bersedia ya. Kod yang keempat, nombor 8. Ya. Nombor 8. Ya. Kalau nombor 8 ni ikut orang Cina kan. Nombor 8 ni Ong. Okey, baiklah ya. Terima kasih ya. Nampaknya masih ada ramai. Tapi ada ramai di bawah ni. Apa kata kita naikkan sahajalah mereka. Ya, naikkan. Ermi, naikkan. Kita naikkan yang berada di bawah tu lah. Hai semua. Cikgu naikkan saja ya. Hai semua. Ini tak. Okay. Tak buka kamera dia ni. Ni buka kamera Syafira. Yang buka kamera. Yang tak buka kamera kita turunkan. Yeah, kalau tak betul. Buka kamera, cikgu turunkan. Ya, kita naikkan yang buka kamera sahaja. Okey, yang naik atas ni tak dapat apa-apa lah. Cuma Syafira, kesian. Tak apa, cikgu naikkan sama-sama ya. Okey, okay, dan Ejen Zam, bolehlah kita kongsikan terakhir ya. Kod yang terakhir sebelum kita Kod kita yang terakhir iaitu nombor 6. Ya, kod kita yang terakhir nombor 6. Jadi sebelum tu ya, bagi sebagai tanda penghargaan penyertaan murid-murid hari ini ataupun ejen-ejen kita, ejen Ermi akan letakkan link CD eksklusif. Ya, DJ. Pada hari ini. Ya. Okey, mungkin ada murid-murid yang buat sound tu ya. Ya. Okey ya, kita teruskan lagi ya sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ini. Ejen Zam ingin menjemput ejen-ejen berada di konti untuk memberikan sepatah dua kata. Okey, kita teruskan dulu bersama dengan ejen Diza. Okey, assalamualaikum. Cikgu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan grup Bongkar dan Siasat ini ya. Dari mula sampailah ke penghujung. Okey, pesanan cikgu, kamu sertailah pertandingan resensi buku yang telah dianjurkan oleh siapa tu? Oleh jabatan Selangor apa ya? Selangor membaca. Selangor membaca. Okey, dan yang terakhir jangan lupa like, share dan subscribe semua channel
cikgu-cikgu dan ejen-ejen yang berada dalam konti. Ejen, ya, ejen yang berada dalam konti. Okey, terutamanya subscribe channel yang bersiaran pada hari ini, iaitu channel Cikgu Ejen Mariam. Tapi kalau sudah kelabu, jangan lagi tekan, ya. Kalau merah, tekan. Kalau kelabu, jangan ditekan semula. Okey, itu saja. Bye. Bye. Okey, kita teruskan dengan ejen Ermi. Oh, okey. Terima kasih kerana menonton, setia menonton sehingga ke akhir siaran. Dan jangan lupa temu janji anda sekali lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, Khamis 2:30 hari. Dua petang. Dua petang. Bersama ejen di Gems. Okey. Okey, baiknya ejen seterusnya, ejen G, mungkin ada sepatah dua kata. Ejen G ingin mengucapkan terima kasih kepada ejen-ejen cilik kita yang menyertai segmen kedua kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ibu ayah yang sentiasa support anak-anak untuk menyertai segmen khas dan juga segmen-segmen yang datang daripada Akademi YouTuber. Baiklah, seterusnya ejen Mary ingin siapa yang belum lagi, ejen G ingin beritahu lebih, siapa yang belum lagi ikut grup Telegram di Gems, sekarang kena klik join group. Dan jangan lupa, okay, kita dah dengar resensi tadi, sertailah resensi buku, pertandingan video resensi membaca Selangor. Mudah-mudahan kita dapat tempat dan bolehlah meraih antara 40,000 hadiah, 40,000 RM hadiah semua. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye. Okey. Mungkin ada ejen terakhir daripada ejen presenter. Ejen Zam, sekejap. Ejen Zam, ada yang tanya ni, username apa? Dia nak isi borang. Username untuk presenter pada hari ini, ya? Ya. Jadi username-nya? Ya, Encik Rah, ejen Mary? Ya, saya. Username at Mary. Mary. Okay. Mungkin ejen Ermi boleh kongsikan di peringkat komen. Okey, yang terakhir, ya, ejen kita yang hari ini itu presenter kita, ejen Mary, dipersilakan. Okey, terima kasih cikgu ucapkan atas sokongan dan tontonan murid-murid hari ini serta cikgu-cikgu dan mungkin ada juga Facebook, peminat-peminat Facebook Aiman Sarah. Cikgu mengharapkan murid-murid yang tidak berjaya mendapat hadiah jangan merasa kecewa, kerana kita akan lagi ada bongkar dan siasat pada minggu-minggu hadapan. Teruskan bersama kami. Terima kasih. Okey, betul tu, ya. Semoga yang ada di konti dan juga yang berada di konti ini sama-sama kita masuk ataupun sertai link di Gems untuk mengetahui maklumat yang akan datang. Cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan jayanya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya, sentiasa bersama kumpulan di Gems. Bongkar dan siasat. Tahniah, anda telah berjaya bongkar dan siasat bersama dengan ejen di Gems.